Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus. Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan Harvest Moon A Wonderful Life lagi teman-teman. Dan di video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk mendapatkan tartan ya, tanaman yang bisa berbicara. Tartan adalah sebuah tanaman yang bisa berbicara dan memiliki keistimewaan untuk menyilangkan atau bisa dibilang hybrid ya teman-teman. Bibit tanaman, kemampuannya menyilangkan bibit tanaman dapat membuat suatu jenis bibit yang baru. Misalkan ya, bibit jeruk disilang dengan bibit apel akan memunculkan bibit jenis baru dengan karakteristik campuran antara jeruk dan apel. Kemudian, bibit jenis baru ini bisa lagi disilangkan dengan bibit jenis baru yang lain yang dapat menghasilkan bibit jenis yang langka. Tiap kombinasi bibit yang berbeda membuat bibit baru yang berbeda pula. Bibit baru ini juga bisa kita beri nama sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini cara dapetin tartan itu gampang banget, teman-teman. Pada dini hari, terserah jam berapa, asalkan sebelum pukul 5 pagi, suruhlah Takakura untuk membeli sesuatu di kota. Caranya sudah pasti kalian tahu lah, langsung aja ke tempat Sturek, lalu terserah kalian ingin order apa ke Takakura. Setelah pukul jam 5 pas subuh, Takakura pun berangkat ke kota, lakukan kegiatan rutinitas seperti biasa. Setelah siang hari, dia akan datang kembali ke perkebunan. Kita masih punya banyak waktu, jadi lakukan kegiatan lain. Setelah senja sekitar pukul 6, bersiaplah di perkebunan kalian. Takakura akan memasuki rumahnya dan kalian harus mengikuti dia. Terus buntuti dia sampai kamu berada di depan rumahnya Takakura. Nah, seperti itu teman-teman, cara untuk mendapatkan tartan ya. Yo, oke teman-teman, akhirnya di sini gue mendapatkan tartan ya. Akhirnya gue dikenalkan oleh Takakura soal tartan ya, tanaman yang bisa berbicara ini teman-teman. Nah, kalau ada tanaman ini, kita bisa nge-hybrid, kayak menyilangkan, mengkawinkan kayak tanaman gitu teman-teman. Contohnya kayak apel sama jeruk, nanti tanamannya itu bakal tumbuh buah dan jeruk gitu teman-teman. Nah, ini dia tartan ya, ini baru dikenalin sama Takakura. Nah, caranya itu untuk mendapatkan tartan itu gampang banget teman-teman. Kalian harus berteman baik dengan Takakura, dan di tahun kedua dia bakal perkenalkan kita sama yang namanya tartan ya. Nah, ini dia si tartan. Tartan yang bisa berbicara teman-teman, tanaman yang bisa berbicara ya, keren banget sih ini. Cuma yang ini giginya yang di tengah ini serem juga ya. Oke, akhirnya kita dapet tartan ya. Oke, ini Takakura kayak ngasih apa sesuatu nih. Oke, Takakura. Oke, oh thank goodness, I just knew the nice farmer world make. Oke, kita juga katanya sih di sini juga harus berteman baik dengan tartan ya teman-teman ya. Oke, kita kira dapet tartan teman-teman. Ini dia, kita ajak bicara coba. Howdy partner, hey Ginza, nice guy, you think so me too? Oke. Ya oke, ini dia tartannya ya teman-teman ya. Jadi caranya itu kalian harus mesen dulu ya. Mesen sesuatu di sini. Nah, mesen sesuatu itu pukul jam pokoknya subuh lah teman-teman. Jangan sampai jam 5 ya. Minimal jam 5 kurang teman-teman kalian pesen aja di sini ke Takakura. Kalian tinggal pesen, terserah kalian mau pesen apa. Misalkan gue mesen makanan ayam, pilih yes. Nah, nanti Takakura jam 5 akan masuk ke sini ya. Jam 5 lewat akan ngeliat orderan, apakah ada orderan. Nah, jam 5 pas kita keluar dari gedung ini, teman-teman, rumah ini. Nah, nanti si Takakura bakal ngeliat orderannya dan pergi ke kota ya, teman-teman, untuk membeli makanan yang kita pesan. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ntar sorenya itu pokoknya jam berapa terserah kalian. Setelah Takakura masuk, kalian ikutin aja si Takakura. Nah, nanti otomatis Takakura akan
memperkenalkan kita sama tanaman tartan ya. Nah, tanaman yang bisa berbicara ini. Nah, teman-teman, kalian juga jangan lupa untuk berteman baik sama Takakura ya. Soal harus berteman baik teman-teman sama Takakura supaya kalian diperkenalkan sama tartan di tahun kedua itu, teman-teman. Yo, oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Harvest Moon A Wonderful Life. Gue Genza Yunus pamit. Bye.